Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alladhi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Salatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiz zihab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين para kiai para masyayikh وبالخصوص Murabbi Ruh Raisul Ma'had Miftahul Ulum Kiai Haji Husni Zuhri sareng sedejeh keluarga Miftahul Ulum Sebatan Kaula Muljaaki Kiai Sadid Jauhari Gus Muhammad Hayyid sing kula hormati sedaya sedejeh pejabat yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, Bapak Sekda yang saya hormati, hadirin hadirat, sedejeh pengurus yayasan, sedejeh asatid wal asatidat Miftahul Ulum wali santri sebeten kaula muljaaki. Alhamdulillah malam hari semangken kaula sarang panjenengan bisa apolong nengkat dinto tempat sebarokah dalam rangka haflatul imtihan yang ke-71 Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Mantermo ke asarang kelabentorna rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat ma'assalam mantermokah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh mangken neka bulan Sya'ban, bulan seedebuaki, seeterangaki sarang Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki ning dalam kitab Madza fi Sya'ban. Bulan Sya'ban kak dintah bulan turunnya ayat perintah solawat dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah dan kula seon epakon sarangge husni kang kui mewakili aspirasi masyarakat Madura soala gelek Gus Hayyid pun jebah neka sakguna si Yongjeng neka pada jebe kabi neka Gus Hatid Kiai Sadid Jauhari juga jebe, Gus Hayyid jebe, kula juga jebe, asluhu jebe, keng odik neng Jember sekut apolong bengolongan telok lemak akhirnya dadi Madura, keng Madura nah Madura gere tak Madura alos. Saya ngak reng nyobote, mon reng nyobote kan Madura alos. Karena pacet reng kantone kan termasuk golongan makhluk halus. Buktena napa? Buktena pengajian korsena banyak sekosong gak ruah.
berarti karuan golongan saya tak padeng. Para hadirin, para rabu sedaya, kula tak jeng lanjeng karena kaki beda kisah di jauh hari. Kula gelak sameh sareng Gus Hayit eson. Kula tanya ke Kiai Husni, panapa se perlu ya toraki sareng beten kaula. Kiai ada bu paringi motivasi. Cakanja santri paringi motivasi, wali santri juga paringin motivasi. Tuti mulai gelak neka motivasi, semangat. Cepat mangken neka bacet. Ki perpan semangat semangat ta. Bola nama re pemilu beri detik semangat semangat ta. Mun se menang semangat, mun se kalah tak pati semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Gelek pun ya toraki sarang Pak Bupati. Kula ngebele gelek-gelek ke Pak Torik, saya bangga punya bupati, walaupun benih bupati kula tibik, tapi NU punya bupati seperti Pak Torik. Dan alhamdulillah Bupati Majeng pun NU, Bupati Bondowoso, Kiai Salwa NU, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga NU santri. Abdullah Azwar Anas neka dimen monduka, teman monduk beneneng Astra Asidiki Putra neng Telangsari. Betul sekolah neng Jember. Bupati Situ Bondo juga NU. Jember neka saya kita NU, kun bekel bupati nasi NU neka. Termoga saya bekal datang neka Jember di bupati dari NU. Amin Allahumma amin. Neka para hadirin berapa? Bahwa walaupun santreh, walaupun monduk, ternyata benekun bisa dadi kiai, benekun bisa dadi mudin, benekun bisa dadi imam tahlil, tapi juga wah santri bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden dimen Ki Abdurrahman Wahid pun mantar moga juga bisa jadi wakil presiden. Amin Allahumma. Neka notuaki mon pesantren neka memberikan barokah. Pesantren itu memberikan barokah karena pesantren itu di samping lembaga tafaqquh fiddin, pendalaman agama, pengkajian agama, pesantren neka kangkui mencetak para pemimpin-pemimpin masa depan. Insyaallah. Karena apa? Yang mahal dari pesantren itu adalah barokah. Banyak cerita ketika menapa kiai-kiai dimen karena barokah. Kula sarang panjenengan sekut merengaki bada debu nakuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adebu sayati ala ummati, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bithalathi baliyat. Bekal datang setong zaman ke umat, tang umat debuna Kanjeng Nabi, sebekto jeria umat buruh dari kiai, lari dari ulama, tidak mau mendekat kepada para ulama, tak gelem nyetorok matorok potrana ke pondok karena memandang pesantren dengan sebelah mata yang ke oh mon pesantren tak bisa jadi pegawai negeri. Itu masa lalu, itu masa lalu. Mangken santri-santri siap tetina Pak Aboy bisa. Saya yakin banyak tentara-tentara yang santri, betul Pak Dan Ramil. Saya yakin banyak polisi-polisi yang santri, betul Pak Kapolsek. Jadi Pak Kapolsek, oh Pak Kapolsek tidak pakai seragam polisi. Pak Sekda, santri barokah doa para ulama, para kiai. Tapi beda benar bekal beda zaman, setang umat betul jeria buru dari ulama, tak mau mendukung perjuangan para ulama.
tak gelem ngesto lagi deh puna kiai. Mohon penengak neka bekal oleh balak dari Allah Subhanahu wa taala. Telok se pertama yarfa'illahul barakata min kasbihim. Gusti Allah bekal ngangkat barokah dari kasapa alako tade oleh alako tapi tade oleh melana kelek Gus Nur Hayit ngemontaki jek kelopain benareh maca surat waqiah. Orang montro ke haji jek kelopain benareh maca surat waqiah. Ben mare pejeng duha maca surat waqiah. Insyaallah mon pon maca surat waqiah tak tuli bisa daftar ke bank. Tambahin cek kun surat waqiah melolo, tambahin surat tanah, surat sabe, surat tegel. Insyaallah lekas ngedurus. Ditambah yo cek cuman maca surat waqiah tok. Tambah ono surat. Termasuk sertifikasi-sertifikasi. Insyaallah. Barokah yang kak dari kasapa titene mon beda santri mon beda alumni tak ngesto aki de buna guru mon beda alumni tak ngesto aki de buna kiai mon beda parlo mon beda acara neng pondok tak gelem entar tak gelem nolongin apa seteti parlo na kiai gelek Pak Maksum ketua yayasan pon ngebele program-program yayasan Miftahul Ulum ke depan nek ajak kun ngeding aki melolo kobeng ah karuwa benekun sekadar laporan itu sekaligus curhat tolongin tolongin mon pesantren di parloh mon pesantren di kebutuhan tolong tolong insyaallah panjenengan rezekina lebih barokah amin Allahumma. Nega saya pertama, saya nomor dua. Kau lebih nekucem nega. Kau lagi kela ngebela ke Ustaz Ahmad Kusyairi. Kau lagi gampang apal karena nyaman apa ada ben bagula. Orang kelemor nega Ustaz Ahmad Kusyairi. Saya nomor dua. Mon menjauh dari kiai. Mon tak toro ocak dah puna kiai. Bishallitullah alaihim sultanan zalim. Gusti Allah bekal abri pemimpin-pemimpin sedalim, saya tak neser ke rakyat. Mun pemimpin saya enggak gelak gak ruat, hebur. Ong gelak nyanyi gak ada. Akhirnya Gus Hayit norok buntek iya. Mun bupati gelak nyanyi gambus, Gus Hayit nyanyi solawat asyuhin. Pula tak gelem kalah lagi ya. Kula terong ajak panjenengan untuk menempatkan cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Karena kebetulan saya nyanyi hubbul watan, saya nyanyi hubbul watan kan bagus ke Wahab Hasbullah. Kula dari Epuh komboya ke Wahab, abagula penakan Naki Ahmad Siddiq, Rois Am PBNU. Tapi kula tak toman ngebele, saya lebih NU daripada NU tentak ngebele senega. Tak pas ngebele, saya lebih NU daripada NU. Dikit pas esang kapada pun saya lebih TNI daripada TNI. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka gelas mare yenom napa derma gelasnya. Anyar neka. Ongkuan. Kita nak apa baru karena Gus Hayit. Bolan di bining udah gila. Tore, mantar mau ke Indonesia neka. Ebedi pemimpin si adil. Terserah pon, saya rabai. Pemilu sudah kita laksanakan, tugas rakyat sudah selesai memilih pemimpinnya. Selanjutnya biarkan KPU yang bekerja untuk menantinya mengumumkan siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang.
Cek pas ngelantik-ngelantik bibi. Deklarasi-deklarasi bibi, saya menang. Jek sampe karena menjauh dari kiai tah kena tak toro ojak dewuna kiai pas ebrik pemimpin sedo doana para kiai ketubun apa Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jek parenge abdina pemimpin Gusti, pemimpin saya tak takok de ajunan, ben saya tak neser, tak beles de dengkul. Tidak sayang kepada kami. Ukuran takok de Gusti Allah neka napa? Saya paling padeng, saya paling gampang ukuran takok de Gusti Allah neka etekku dari salat. Dilihat dari salat, mun nyare pemimpin saya abejeng. Mohon pasti apa yang darem. Ukurannya satu itu. Walayarhamuna, benci sampai pemimpin si tak neser ke rakyat. Neka, mune terangaki lancengnya. Penting neka para hadirin, para rabu sedaya. Melana, kula emot. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi. Debunah Gusti Allah dalam hadis Qudsi. Gusti Allah ada buning dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Taal. Mun santri pon oning hadis Qudsi ini kan apa? Gusti Allah ada bu. Anallahu la ilaha illa an. Engkau ria pangeran debuna Gusti Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Neka pun Gusti Allah menegaskan tauhid. Narasneka terus Gusti Allah adabu malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i walam yarda biqada'i falyakhruj min tahti sama'i falyattakhid rabban siwaya. Debun aku si Allah, sabana orang saya tak gelem asokor atas nikmat yang telah aku berikan kepada dia. Orang tak gelem asokor, reng sepo ebri anak tak gelem asokor dak Gusti Allah dengan menyekolahkan, dengan menaruh putranya di pesantren. Kaula sareng panjenengan odik ning Indonesia, Indonesia sepon Masya Allah, Indonesia neka termasuk mone banding sareng negara-negara selain Indonesia neka negara yang aman, damai. Kula gelek niku pada Pak tentara acara pengajian yang pesantren ejaga tentara karena ingin ikut menjaga keamanan, tak cukup banser. Itu sudah luar biasa. Mon yang Jember neka banyak majlis-majlis solawatan, mon mebeda solawatan neka sampai notop jalan. Coba mending Madinah nika kiai Sadid kiburu rabu dari umroh pas panjenengan asolawatan ning ya dan astana Kanjeng Nabi, kira-kira ada rem langsung edatengin askar roh soronya. Indonesia nika negara saya tore, kita bersyukur dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Karena itu para ulama, kiai-kiai kita terdahulu mengajarkan kepada kita hubbul watan minal iman. Apal panjenengan lagu ya halal watan? Apal? Tore. Kita hari ini harus menunjukkan bahwa cinta tanah air dan bangsa adalah sebagian dari iman. Tore arang sareng.
Yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan, hubbul watan. Wala takun minal hirman, inhadu yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan, hubbul watan minal iman. Wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan. Indonesia biladi, anta unwanul fakhama, kullu man yahdika yawma, tamihan yalqa himama. Kullu man yahdika yawman, tamihan yalqa himama. Apal bahasa Indonesia nah? Terus lagi. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Neka, para ulama kita terdahulu salafun salih mengajarkan, dan yang mempopulerkan lagu ini pertama kali insyaallah Kiai Maimun Zubair, yang cerita bahwa Kiai Wahab dulu pernah mengarang lagu ini. Neka para hadirin, para rabu sedaya, kita harus bersyukur Indonesia dikatakan sebagai jamrut katulistiwa jannatud dunya, karena perumpamaan swarga ning Quran nika kan wa jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai, itu perumpamaan swarga sebeda ning Quran. Karena apa? Karena Quran turunnya di Arab. Mon Quran turun ning Indonesia, turun Al-Quran ning nyobote, tak tekerjat mon tak mon kebun seneng bebena sungai ning daerah Kali Gelaga jamin tor banyak kebun se bebena sungai. Eki namutan bederek Jambi Sari, jamin toro Kali Gelaga kan sungai melolo kak roy bebe. Karena itu orang Arab mengatakan Indonesia adalah jannatud dunia, surganya dunia, karena perumpamaan surga sebeda ning Quran beda kapi ning Indonesia. Kita kapi, tak kapi. Tapi ya itu tadi, sungai-sungai yang mengalir di bawah kebun-kebun monreng berbaru tak terkerjat, reng gunungan tak terkerjat, kebun kopi ning bebena sungai. Neka, kita harus bersyukur. Mon tak syukur malam yasykur ala na'mai walam yasbir ala bala'i, mon tak sabar nalekana oleh ujian pencobaan. Menosa neka beda semacam ujiannya. Beda seiuji dengan ujian kesehatan, beda seiuji dengan ujian ekonomi, beda seiuji ben urusan anak. Melana detireng sepo neka sangat seneng paling bunga detireng sepo mon anaan gelem monduk. Eki nabuten pada badan di anak, udan di anak, panjenengan di anak. Napa boleh neku kebedaan zaman yang gak mangken gelek pon penyakit terakhir sarang pak bupati
bagaimana tan, bagaimana napanya mana godaan sebenarnya yang luar kaksa. Mela nak apa santri neng pondok tak oleh nekuk HP. Sebab HP ini kan bisa ngajak orang ke swarga, bisa ngajak orang ke neraka. Tergantung saya rasa nekuk mau nak kanak. Bahaya. Jek nak kanak wong ring sepo saya nekuk HP bayi bahaya. Benyak mereng. Data di pengadilan agama neng Jember neka perceraian tertinggi ini gara-gara napa? Gara-gara jadi benekun bahaya kaku anak-anak, bahaya kaku orang tua kian. Walam yasbir ala balai, saya nomor telak walam yarda biqadai. Mentak gelem rito dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah, ketetapan Allah. Neka mangken, neka perlu hadis kutsi neka. Epede pak, sebab napa? Montak. Mun orang tak ekengah aki, terutama golongan lek caleg neka. Caleg neka beda caleg geti, beda caleg caleg gen. Neka mun tak epede pak walam yardha biqada'i if. Kayak pun Gus Hayat kele, ikhtiar sudah maksimal kita lakukan. Sekarang tinggal menunggu penghitungan. Wah, masalim, masalim, barikale. Ya Allah, kula ngedingaki ceretan dari cakanca selek nyalek. Makai kula tak norok nyalek, norok plengen kula. Bagaimana masyarakat kita kun karena pesedu bolo epuh. Ekina buten. Pilih caleg-caleg si bersih, apa bersih? Beres bi bersih. Pilih calon-calon siapa? Si berjuang, si beri baju dan uang. Mangkana tak manglo banyak DPR tinglah detih. Tak mikir ke rakyat tak. Karena apa? Karena lamar ebeli sebenar. Ekina buten. Kula acerita ning Jember nika. Kula tak bahas ring Majeng, mon ning Majeng insyaallah. Yen sar. Ya Allah, ya Allah, ya. Himmatuhum butunuhum wa dinuhum dananiruhum. Nika teu bunak kajeng. Sayati zamanun ala ummati himmatuhum butunuhum. Orientasi mereka adalah urusan perut. Agama mereka wadinuhum dananiruhum. Agama mereka adalah bil fulus tembus laisal fulus los-los. Makelah sosialisasi, makelah visi misi muntadek visi. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Neka kau tuh becek, mentak seneka jen rosak negara neka. Walam yarta biqada'i. Kita harus ridho dengan apa yang menjadi takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syair, ning dalam syair ada buaki. Wa in tarda bil maqsumi ishta mun'amah. Wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Tariha sarang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minallah narjul ghufran. Wa intardha bil maksum lamun ba'na ridha. Kalau kamu ridha dengan maksum, bene maksum, maksum dengan pembagian Allah. Kalau kamu ridha dengan umtu'umna kusi Allah, ishta muna'amah, ba'na bekal odik muna'amah dengan penuh kenikmatan. Wa illam takun tardha, jika kamu tidak ridha lamun ba'na tak ridha kelaban panapa seteti pembagian
keputusan Allah, takdir Allah. Allah sudah menentukan, rakyat sudah memilih, dan tinggal menunggu hasilnya di KPU. Apapun hasilnya, kita harus menerima. Namun tak nerima, wa in lam takun tardha bihi ista fi hazan, kalian akan hidup fi hazan, dalam duka cita, kesedihan, odi, ngok-ngok. Neka parah. Kula emot kelak Gus Hayid madhabu Ki Abdurrahman Wahid. Ki Abdurrahman Wahid neka oneng adabu, orang yang paling ikhlas di negeri ini adalah Sera Prabowo. Orang yang paling ikhlas di negeri ini adalah Prabowo. Kula mikir, dak remah maksud adabu na Gus Dur. Mungkin seneka maksudnya. Kula di anak. Anak kula neka labu. Amain labu. Carana kula meraja ate anak kula supaya tak nangis. Dak remah carana. Oh, muntang anak reben tertak nangisan muntang anak ria. Padahal lah para nangis. Untang anak dia penter, oh, kuat anak dia, jagoan, tak kira nangis, padahal lah mewek. Kira-kira maksud aku seturnya kasa neka. Saya yakin pada akhirnya, mudah-mudahan siapapun nanti, seandainya kalau melihat hasil hitung cepat, andaikan umpamana lamun unjur ya tak parapar ya ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Neka maksud ta epraja aten unjur ikhlas. Dan beliau sudah menunjukkan Pak Prabowo waktu pilpres yang 5 tahun yang lalu. Beliau waktu itu sama, hampir sama sujud syukur dia. Menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi begitu dinyatakan kalah, beliau sebagai seorang kesatria, seorang patriot, beliau datang pada waktu pelantikan Pak Joko. Berarti kan Pak Jet ikhlas, Ong? Iman termo leres debun aku setur, ikhlas. Saya terakhir para hadirin para rabu, lebih telah boleh menit nih kawan. Saya terakhir orang mon menjauh dari kiai, tak gelem abolong, tak gelem dateng mon beda acara ning pesantren, tak gelem nyambung ke pesantren, ke guru nah ke kiai. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman, na'udzubillahi min. Bekal keluar dari dunia tak nyambi iman. Melana laku malam-malam ni susah banyak ondek kusi Allah. Termoga eparinge lanceng umur, sehat wal afiat fi taatillah. Amin Allahumma. Tapi mohon pajet ponde pak kebetonah termoga mateh dalam keberadaan nyambi iman is ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mantar moga pesantren Miftahul Ulum jen barokah. Santri-santri na oleh ilmu sebarokah. Kiai ben seteja guru-guru ustad-ustad mantar moga oleh barokah dari Allah. Eparingi lanceng umur sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nasratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekadin tau pematur kurang lebih nanyuan maaf. Tak jeng lanceng sekune ebeng karena ki beda kiai Syadid Jauhari dari ten kulah nyon seporah manabi beda kecangkulangan pemator nyon seporah sesokung betesah adana Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kyai Haji Madini Faruq. Ayuhal hadirun rahmatullahi alaikum. Mau'idatul hasanah yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Sadid Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniah Kencong, sekaligus dimohon untuk berkenan menutup dengan doa. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Allah